Assalamualaikum, welcome back to my channel. Nah, sekarang bukan tutorial masak ya. Aku mau ngasih tips caranya nyangin oyong. Jadi, oyong itu kan ini ada pinggir-pinggirnya tuh yang kasar gitu. Kalau aku nyanginnya itu, ini aku buang-buangin. Jadi biar halus. Oke, kita mulai. Ujungnya aku buang dulu. Nah, biar nyanginnya nggak terlalu panjang gini, kita potong bagi dua dulu. Nah, jadi setiap apa sih ini namanya tuh sisi-sisinya itu kita buang. Jadi biar setelah kita masak itu nggak kasar kalau kita makan. Nah, gini jadi nanti pas kita masak dan kita makan itu nggak kasar. Hasilnya tuh gini. Nah, setelah ini baru kita cuci dulu, terus kita potong-potong. Nah, ini udah dicuci, baru siap dipotong-potong. Dipotongnya sesuai selera aja ya, mau dimasaknya apa. Nah, ini mau aku bikin sayur bening oyong. Oke, hasilnya kayak gini dan ini udah siap dipakai. Jadi nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil juga, segini sedang. Terus kalau udah dimasak itu hasilnya itu ini yang sisi-sisi yang tadi udah disiangin itu nggak kasar gitu dimakannya. Oke, selamat mencoba teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oh ya, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.